doa dari ibunya, datanglah Imam Tabri, tashkir dan dia keluar 3 hari, 3 hari, 3 hari, dan akhirnya berubah dirinya. InsyaAllah dia hari ini, sehingga hari ini dia berdakwah melalui lagu. Dan masyaAllah, dakwah melalui lagu ini panggil kawan-kawan dia semua. Kalau kawan dia pergi tak berani kat Jerman, Jerman ini dia pergi Jerman. Kalau ada kat Hong Kong, dia pergi Hong Kong. Dia berjaya mengislamkan kawan-kawan yang pernah hidup lama dengan dia dulu, hampir 2,000 orang dengan lagu ini. Jadi dia wakafkan lagu ini, dunia sementara, akhirat selama-lamanya, sama-sama di ayat kita ini, insyaAllah. Bersyukurlah atas segala apa yang kita dapatkan, karena semuanya begitu indah. Bersabarlah atas segala musibah yang menghampiri, karena semuanya tak akan lama. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, miskin sementara, kaya pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Berharaplah hanya kepada Allah yang maha segalanya, yakinkan hati hanya kepadanya. Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Kita semua kan kembali padanya. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, cantik sementara, tampan pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Dari sementara, lampu kini sementara, BMW sementara, Mercedes sementara, rumah banglo sementara, rumah kampung pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana, sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, semua kan pergi menghadapi lagi. Dunia yang dicari takkan membawa arti. Dunia yang dicari takkan dibawa mati. La ilaha illallah. Insya Allah.